بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita alhamdulillah kita sampai hari itu pada surah Al-Hasyr ayat terakhir. Surah Al-Hasyr, bila Allah nyatakan lahul asmaul husna, miliknya lah nama-nama yang baik. Dan oleh kerana kita kata untuk kita kembali balik dapat bahaskan ayat ni lambat lagi, jadi kita ambil peluang di sini kerana kebetulan Ibnu Katsir rahimahullah dinukilkan hadis berkenaan dengan bagaimana bilangan 99 nama Allah Taala. Dalam hadis Sunan Tirmizi datang lafaz lillah Allah Taala ada 99 isma. Inna lillahi 99 isma. Allah Taala ada 99 nama. Mi'ah ghairu wahid, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa bilangnya dia akan masuk syurga. Kan? Dan kemudian dia kata huwallah, dialah Allah, alladhi la ilaha illa hu, yang tiada Tuhan melainkan dia. Huwa ar-Rahmanur Rahim, dialah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir, dan seterusnya sampai habis. Jadi kita kata ambil peluang, walaupun sebenarnya memang lafaz yang start daripada yang sampai lafaz yang ini, dia ini betul sahih. Bahkan dalam Bukhari Muslim datang macam tu. Allah Taala ada 99 nama, 100 kurang 1. Pada 100 kurang 1 itu confirm hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim. Pada saya bilang dia akan masuk syurga. Cuma bila masuk yang dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai start yang kita baca tu, dia sebenarnya mudraj, dimasukkan oleh perawi hadis ke dalam matan hadis. Yang mana Nabi tak lafazkan macam tu. Cuma perawi hadis tadi mungkin anak murid dia dan sebagainya dengar dia bercerita, lepas tu anak murid dia masukkan sekaligus dalam pengertian, dalam hafalan dia. Sudah sekali dia diingat oleh sebagian orang bahawa ialah hadis yang sama. Mana hadis Nabi yang lafazkan nama-nama Allah Ta'ala berkenaan. Sedangkan Nabi tak lafazkan. Bahkan Nabi cuma bagi tahu je bilangan dia. So kita bukan disuruh, bahkan kita kata apa yang difahami ataupun kita baca ni, kita nak ambil pengajaran. Bahkan keseluruhan nama-nama tersebut memang ada disebut dalam Allah oleh Allah Taala dalam Al-Quran Karim. Disebut dalam nama tadi dalam Al-Quran Karim. Dengan sebab itu kita ambil peluang, kita belajar, baca sikit. Assalamualaikum. Pengertian-pengertian dia supaya dapat kita ambil pengajaran dan fahami maksud man ahsaha, barang siapa membilangnya. Apakah maksud membilangnya? Bilang dengan jari ke? Ulang banyak kali ke? Jadikan nasyid ke? Kan? Ini banyak orang kan buat nasyid Asmaul Husna. Tapi adakah itu yang dimaksudkan dengan membilang nama-nama Allah Ta'ala tadi? Jadi kita belajar pengertian-pengertian dia, baru kita dapat lihat. Sebenarnya setiap kali kita dengar nama Allah Ta'ala, macam Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. So kita kena reflect pada diri kita balik. Bila kita tahu Ta'ala ni Al-Hasib, yang maha menghisap, mengira amal atau menjadi tempat pergantungan. So kita kena ada reflect diri kita apa dengan sifat berkenaan. Bila kita tahu Ta'ala Al-Basit, Al-Qabidu Al-Basitu, yang Qabid yang menahan, Al-Basitu yang membuka, yang melapangkan. Pun kat sama, kat situ juga kita kena lihat apakah relate untuk diri kita. Maksudnya bila kata Allah Ta'ala yang memuliakan, menghinakan, so pun relate juga diri kita. So every time kalau kita belajar Asma Sunnah tadi, tak timbul tajuk kita marah orang di atas rezeki kita yang hilang, atau di atas benda-benda yang tak ada pada kita, orang lain ada. Tak ada. Kita tahu bahawa benda tadi adalah anugerah Allah Ta'ala yang betul. Allah Ta'ala takkan silap berikan pada kita. Okey, baik. Kali terakhir kita ambil itu adalah perkataan apa? Last kali kita ambil. Latif dah ambil. Khabir dah ambil kan? Apa dia? Hakim. Masuk ke dah baru nak bincang? Dah bincang? Bincang, okey. Jadi selepas ni lah Kabir.
Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita masuk sambungan. Al-Wadud. Al-Wadud. Huwa al-Wadud ni faul. Dia punya pertimbangan sebutan adalah faul. Wadud. Okey. Ghafur. Tadi kita gunakan apa? Ghafir, ghafur. Wadud, wadud ni adalah daripada apa? Wud, wa huwa faul. Okey, faul bermakna maf'ul. Okey, dengan maksud maf'ul. Mil wuddi wal mahabbati. Mana yang dicintai, yang disayangi. Yang dicintai atau yang disayangi. Wadud, yang penyayang. Yang menyayangi atau yang disayangi. Tapi di sini apa disebut oleh pengarang pensyarah apa Tuhfatul Ahwazi, dia nyatakan bahawa faul itu dengan maksud maf'ul. Maksud dia yang disayangi. Kalau kata wuddun ataupun mahabbah, kasih sayang, atau mahbub, yang disayangilah. Okey, jadi wadud tadi kata yang disayangi, yang dicintai. Yuqalu, dikatakan, wadittu rajula awadduhu wadda idza ahbabtuhu. Digunakan dalam bahasa Arab wadittu. Mana dikatakan I love somebody, kan? Saya sayang seorang tu. Ar-rajula, dia bukan yang lelaki je. Apa perempuan lelaki saya, perempuan saya lelaki. Maka ini dalam konteks asal melafaz ni digunakan oleh umat Islam sama sendiri. Bahkan hadis Nabi nyatakan, barang siapa sayang kepada seorang, katalah pada orang tu dia sayang orang tersebut. Itu orang Arab, dia tak kisah jumpa kita, kata uhibbuka fillah, aku sayang kau kerana Allah. Kita biar benar kau sayang aku. Orang Melayu kita masalah sikit. Sedangkan benda tersebut adalah benda biasa. Bahkan bila orang tu apa cakap macam tu pada kita, kita cakap pada orang tu balik, habbakallah fima ahbabtani fi. Semua orang sayang kau pada apa yang kau sayang aku pada mengenainya. Mana kita kata pada orang tu, uhibbuka fillah, aku sayang kau kerana Allah Ta'ala. Actually, the pelafazan itu biasa. Bahkan Nabi SAW sering lafaz kepada sahabat, aku sayang pada engkau. Nabi kata kepada para sahabat Nabi SAW. So, dengan konteks ini, kita kata sememangnya sepatutnya benda ini menjadi amalan lah. Mana melafazkan sayang, dan tak ada masalah kita kata. Tapi memang digunakan, kita kata pada orang tu, saya sayang seorang tu. So, jadi selain perkataan ahabba, kita gunakan juga perkataan wadda. Awadda yawaddu. Awadda yawiddu. Jadi waddan, awadduhu, jadi aku sayang dia. Ini mana kata waditu ar-rajula ay awadduhu. Aku sayang dia, waddan dengan satu kasih sayang. Idza ahbabtu, bila aku sayang pada dia. Tu bagian bagusnya letak itu contoh lelaki. So waditu waditu rajula. Mana dia tak letakkan contoh perempuan. Contoh perempuan sayang je lainlah. So sayang sebenarnya banyak konteks, bukannya satu bentuk saja. Fallah, maka Allah Taala maududun, dia adalah yang dicintai, al-mahbub, yang disayangi. Fi qulubi awliyaihi, dalam hati orang-orang yang dilindungi olehnya. Orang-orang yang dilindungi, wali-wali Allah Ta'ala, mana orang yang dilindungi Allah Ta'ala, dalam hati mereka Allah Ta'ala disayangi, dicintai. Macam Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan, ayat nombor, sekejap, nombor ayat masalah dia. Tak nyatakan auzubillah minasyaitan rajim. Ashaddu hubbalillah. Ashaddu hubbalillah. Okey, ayat Al-Baqarah 165. Dan ayat berkenaan tak nyatakan auzubillah minasyaitan rajim 165 surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan. Dan ada kalangan manusia ini yang ambil selain Allah Taala ni sebagai sekutu-sekutu. Yuhibbunahum, mereka sayangkan kepada sekutu-sekutu yang mereka buat sekutu dengan Allah Taala tadi. Kahubillah, seperti sayang mereka kepada Allah Taala. Tapi Allah Taala kata walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Tapi orang-orang yang beriman lebih dahsyat, lebih kuat cinta sayang dia kepada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala katakan, walau yara alladhina zalamu, kalau melihat orang yang zalim, idh yarana al-azab anna al-quwwata lillahi jami'ah. Kalau ketika mereka nampak azab, kekuatan semuanya milik Allah Ta'ala. Wa anna Allah syadidul azab. Allah Ta'ala ni amat keras azab dia. Dan Allah Ta'ala ceritakan apa jadi pada orang yang berkasih sayang kepada sesama di dunia ni, ke atas benda-benda yang dia sayangi, tak kira benda berhala ke apa, sembahan dia.
Allah Ta'ala nyatakan apa? Ithabarra alladhina tubi'u. Ketika mana akan berlepas diri golongan yang diikuti. Minal ladhina taba'u, terhadap orang-orang yang mengikuti. Mana orang yang diikuti berlepas diri. Aku tak ada kaitan kamu. Dia kata pada orang yang mengikuti. Dan Allah Ta'ala nyatakan wa taqatta'a bainahum asbab, dan terputus di antara mereka sebarang hubungan. Wa qala alladhina taba'u, dan berkatalah orang yang mengikut di dunia dahulu, law anna lana karatan, kalau kami ada boleh ulang patah balik, fala tabarra'u minhum kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri daripada mereka, itu orang yang kami ikuti kat dunia dahulu, hantu ke apa ke sebagainya, kama tabarra'u minna, macam mereka berlepas diri daripada kami. Maksud dia dekat dunia ni tunjuklah sayang, setia dan sebagainya, bahkan daripada ikutan dan ke apa, tak kira pengagungan kepada seseorang. Semua manusia ni akan cuba mengagungkan, tapi semua sekali akan lari hari akhirat nanti daripada apa yang diagungkan. Yang diagungkan tadi akan lari, yang mengagungkan akan tertinggal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Dan bahkan kita lihat dalam segi pengorbanan, kesanggupan untuk menyerahkan harta benda dan sebagainya, berlaku pada orang yang makin cinta pada Allah Taala, makin dia sanggup. Makin cinta, makin dia mudah untuk berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa dia, harta dan apa saja. Berbeza dengan orang-orang yang cintakan berhala, makin kedekut, makin takut mati, makin sekian. Maksudnya mukmin tidak, makin cinta Allah Ta'ala, makin dia berkorban, makin dia serah nyawa dia. Berbeza, takkan sama. Sebab kenapa Allah Ta'ala ni memang dicintai di sisi orang-orang yang dilindungi oleh dia, oleh wali dia, orang yang menjadi kasih dia. Semua cinta Allah Ta'ala lebih daripada cintanya mana-mana makhluk kat dunia ni kepada benda yang disembah, idol ke apa orang sembah. Semua sekali tidak akan melebihi daripada cintanya mukmin kepada Allah Ta'ala. Dia kata mana sanggupnya orang beriman tadi keluar, berkelana, berjalan, belajar, bersusah payah hanya untuk mendapatkan apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beza, tak sama. Yang itu kenapa kita kata kat dunia ni orang hafal Quran ramai, orang hafal Bible hilang. Statistik orang ramai hafal Bible. Kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Parsi, buku Perlembagaan Negara Malaysia, siapa hafal? Tak hafal. Undang-undang, tak hafal. Pula kan, kalau novel pun tak hafal. Suka apa novel Langit Biru Awan Kelabu dan sebagainya kan. Cinta Liana lah apa dan sebagainya, mana hafal. Tapi tengok mukmin lain, mana effort dibuat, struggle dibuat hanya kerana apa? Cuma mendapatkan mardhatillah. Itu beza. Jadi Allah Ta'ala ni wadud, dia dicintai sangat-sangat. Okey. Dan dia itu dalam bentuk yang, kalau ada kata wadud itu bermaksud apa? Yang dicintai. Manakala kalau sekiranya au huwa ataupun dia faul. Lafaz wadud ni adalah faul dengan makna bimakna fa'ilin. Dengan maksud yang mencintai. Ai maksud dia annahu yuhibbu ibadahu salihin. Bahawa dia Allah Taala cintakan kepada hamba-hamba yang soleh. Dengan maksud bimakna annahu yardha anhum, dia meredai terhadap mereka. Dia kata Allah Ta'ala tunjukkan kasih sayang dia kepada hamba-hambanya. Cuma dekat dunia mungkin orang tak perasan. Dapat dah janji Allah Ta'ala, tapi dia tak perasan. Dia ingatkan tak dapat lagi. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi dah, tapi kita sering terlupa. Banyak Allah Ta'ala bagi sayangnya dia kepada kita. Dia benda kita nak, tak elok, dia tak bagi. Kita ingat, ish, kenapa tak dapat? Rupanya dia sayang kita. Dia berikan kepada kita benda yang terbaik. Yang sampaikan kepada kita, kata macam baru ni kan, bincang dia kapal terbang. Saya cakap kali-kali, saya kata bila orang cakap, itu sebab kenapa kena belajar hadis Nabi SAW dalam berdekara musibah macam ni. Kita tengok hadis Nabi kata apa. Dia one side betul lah, kita kata kita sedih kan, jadi kejadian berkenaan, kemudian apa, kematian. Siapa nak mati anak beranak? Siapa nak mati anak beranak? Tapi bila kita patah balik, ada satu masalah kat situ. Cara mati berkenaan termasuk dalam janji Nabi SAW. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata, man ta'udduna syahidu fikum. Ma ta'udduna asyahidu fikum. Dia kata para sahabat, dia kata ma ta'udduna asyahida fikum. Apakah yang kamu kira sebagai orang syahid di kalangan kamu?
Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man kutila fi sabilillah, barang siapa dibunuh jalan Allah Ta'ala, fahuwa syahid, maka dia lah orang yang syahid. Qala, Nabi bersabda, Nabi kata, inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Sebenarnya syuhada, orang mati syahid umatku, kalau macam tu, kalau macam kamu cakap, maka sedikit. Jumlah mereka adalah sedikit. Kalaulah macam kamu cakap, orang yang syahid itu adalah orang mati, dibunuh di jalan Allah Ta'ala, maka orang mati syahid umatku adalah sedikit. Lalu qalu, mereka berkata, faman hum ya Rasulullah, siapa di kalangan mereka ya Rasulullah, siapakah di kalangan mereka tu, siapakah orang-orang berkenaan yang dimaksudkan sebagai syahid. Qala, Nabi kata, man kutila fi sabilillah, sesiapa yang dibunuh di jalan Allah Ta'ala, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Maksud dia orang tu mati dibunuh, dia bukan mati sendiri, dia mati dibunuh. Maksud dia di jalan Allah Ta'ala dan peperangan, maka dia lah syahid. Waman mata fi sabilillah, tadi dibunuh, tapi yang kedua ni mati. Contoh macam orang ada fi sabilillah dalam peperangan dan sebagainya, ataupun dalam keadaan belajar. Kerana dalam belajar juga Nabi SAW menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi, mereka keluar menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka di jalan Ta'ala sehingga dia patah balik. Sehingga dia patah balik. Maka selagi dia tak patah balik, maka selagi itulah dia di jalan Ta'ala. Semua Ta'ala berikan kepada kita yang datang belajar ni pahala yang sama. Selagi kita sampai rumah, selagi itu kita di jalan Ta'ala. Okey. Mana orang tu mati, bukan dibunuh. Mati. Mati dengan penyakit ke, mati ketika tengah belajar. Mati ketika dalam peperangan, tapi bukan kerana dibunuh. Mungkin jatuh longkang ke, mati sendiri. Mungkin musuh tak pukul pun, jatuh mati. Kita isu rugi, tak jadilah. Tak. Nabi kata, mati di jalan Allah Ta'ala juga mati syahid. Kemudian Nabi kata, waman mata fit ta'un, barang siapa yang mati kerana wabak penyakit. Wabak penyakit H1N1 ke, H1N9 ke, H5N6 ke berbagainya, tu pulanglah. Letaklah nama apa sekalipun, fahu syahid, maka dia syahid. Actually benda ni berat, mata kita nampak kosong. Tapi sebenarnya Nabi SAW pernah sebut kepada para sahabat berkenaan dengan orang yang mendengar di satu negeri itu ada apa? Bawa penyakit. Nabi kata, kalau kamu berada dalam, kamu jangan keluar. Kalau kamu di luar, kamu jangan masuk dalam. Ini istilah quarantine lah. Okey, lepas tu Nabi janjikan kepada siapa-siapa yang bersabar, tak keluar, mati, maka dijanjikan untuk dia syurga. Dijanjikan untuk dia syurga. So maksud dia mati syahid kerana kesabaran dia menanti, tidak buat benda yang tak sepatutnya, lari daripada tempat berkenaan. Mungkin dia jadi perebak pada penyakit tersebut. So, dengan sebab itu kita kata orang mati kerana wabak penyakit. Apa wabak penyakit? Dikira sebagai mati syahid. Ini janji Nabi SAW. Kemudian waman mata, waman mata fil batni, dan siapa yang mati penyakit dalam perut, dalam badan lah, dalam perut, dalam badan, maka dia mati syahid. Ada orang kata, habis tu orang kena kanser? Iyalah. Kena sakit, apa sakit liver dan sebagainya? Iyalah. Apa saja. Bila Nabi sebutnya, itu penyakit dalam badan, maka mati, maka dia syahid. Masalah penerimaan Allah Ta'ala tu pulang pada Allah Ta'ala. Tapi untuk dia dapat title berkenaan, dapat masuk syurga tanpa hisap tu, telah pun berjalan. Okey. Kemudian dan dia kata apa? Waman, dan dia kata, berkata perawi hadis berkenaan, qala ibn Muqsim, Miqsam, asyhadu ala abik, aku bersaksi kata bapa engkau, fi hadzal hadis, dalam hadis ini, annahu qala, bahawa dia berkata, wal ghariqu syahid, dan orang mati tenggelam, mati lemas, dia adalah syahid. So dalam konteks ini ataupun satu lagi hadis yang lain, Nabi kata dalam di Bukhari, Nabi kata asyhadu khamsah, orang mati syahid ada 5, orang mati syahid ada 5. Al-mat'un, orang yang kena wabak penyakit. Kemudian al-mabtun, al-mabtun, orang yang penyakit dalam badan. Kemudian al-gharik, orang yang mati tenggelam. Kemudian sahib al-hadmi, orang yang mati ditimpa runtuhan. Dan juga man kutila fi sabilillah, atau man mata fi sabilillah, orang mati di jalan Allah Ta'ala. Dan itu adalah syahid yang dimaksudkan. Jadi kalau dia kata dari konteks ini, ialah satu benda kita kata tak nak keluarga kita mati. Tetapi dia berikan kita pilihan, either untuk keluarga kita hidup dengan kita, dapat hidup berapa lama lagi dan sebagainya. Dan normally dengan panjang umur kadang-kadang gaduh juga. Betul? Ke tak ada orang gaduh? Bila duduk jauh dengan mak kan,
telefon. Ya mak, apa khabar? Mak, mak lah, saya sayang mak, bla 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 bla. Lepas tu bila balik rumah. Gaduh dengan mak. Gaduh dengan apa? Cili-cili lah, maksud dia. Kalau dia kata ikutkan, memang kita kata, ya, boleh mati, manusia boleh mati dengan macam-macam cara. Tapi Allah Ta'ala pilih untuk mati dengan cara yang kita bincangkan. Kita sebut contoh macam apa, jatuh tenggelam di sasalah hutan dan sebagainya. Di situ, orang-orang berkenaan dijanjikan Allah Ta'ala dengan syurga. Syarat apa? Muslim. Confirm lah Muslim. Kalau kafir, tak confirm, tak dapat. Confirm, tak jalan. Pasal dia syarat pertama penerimaan amal adalah iman. Okey? Kemudian dia memang kita katalah bukan musafir dan kadang maksiat memanglah. Kan musafir bekerja ya. Ni jadi benda tu tak kira benda tadi tenggelam kena pergi perang ke tidak. Kalau pergi perang memang confirm dia fisabilillah. Ini bukan. Tak ada kaitan pun. Mungkin cari rezeki dan sebagainya tenggelam kat lautan, tenggelam kat sungai. So, jadi one part kita kata orang tu patut hidup lagi dengan kita sampai dia tua dan sebagainya. Dan kita kata dia dapat orang kata merasa apa bersama kita sampai mati. Tapi satu part lagi dan tapi dalam sama dia di akhirat nanti dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hisap yang banyak. Tanya berkenaan dengan nyawa dia, harta dia, apa digunakan sebagainya. Tapi sebaliknya kalau dia kata dimatikan dia macam tu, ditarik dikit dari kita awal, tapi dia dapat syahadah. Dan dijanjikan untuk mati syahid ni dia boleh menarik ahli keluarga dia untuk masuk syurga. Ha. Okey, mana choice nak? Ada dia pilihan. Ha? Mati syahid lah. Confirm lah mati syahid. Di sana kelas eh. Ha? Ha, tu masalah dia. Dia tengok sana kelas. Okey, lawak juga. Dah hati hati dah macam blur dia orang ni. Okey. Okey. Ya. Jadi secara asasnya memanglah orang mati syahid tadi kita prefer itu. So satu benda, mati itu tak akan berlaku. Cuma cara mati siapa tentukan? Allah. Bila dia bagi cara berkenaan, dia sayang. Bukan dia benci. Dia lebih tahu apa yang patut, apa yang tak patut. Kita je yang tak puas hati. Kita kata apalah sekian. Sedangkan kalau mungkin kalau hidup lagi, kita gaduh dulu. Betul? Kalau katakan husband and wife, mungkin cerai pula. Tak tentu lagi hidup lama. Bersama-sama. Dan sebab itu kita kata, apa pilihan Allah Ta'ala tadi, jangan persoalkan. Sebab kita tak tahu apa benda yang masa depan yang dia ada alternatif. Mana, kalau hidup apa jadi? Kita tak tahu. Mungkin kalau hidup lama, ish, kalau aku tahu pati pun tak apa. Itu ayat macam tu biasa keluar. Itu masalah dia. Kita kata, manusia tak fikir panjang berkenaan aturan Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala ni, dia amat-amat penyayang. Dia sangat menyayangi. Bahkan bila Nabi SAW berikan gambaran tentang penyayangnya Allah Ta'ala, belas kasihannya Allah Ta'ala, Nabi tunjukkan kepada para sahabat. Dia satu dalam satu perangan, seorang wanita, dia macam kelangkabut, kelangkabut apa, melilau. Kemudian dia nampak seorang budak. Dia tangkap budak tu, dia susukan budak tu pada orang ramai. Tanpa rasa malu dah. Mana punya kesian tengok budak tu macam menangis-nangis, dia ambil. Rupanya tu anak dia. Lepas tu kemudian dia cari anak dia, dia tak nampak. Lepas tu bila dia tangkap anak dia, disusukan. Orang tengok pun tak kisah. Janji anak dia kenyang. Janji anak dia hilang dahaga. Okay. Nabi kata kepada para sahabat, adakah kamu rasakan wanita ini akan campak anak dia dalam neraka? Dalam api. Adakah kamu rasa wanita ini sanggup campak anak dan api? Para sahabat kata, tidak ya Rasulullah. Tidak sekali-kali. Kata Nabi kata, Allah lebih sayang kepada hambanya berbanding wanita ini sayang kepada anak dia. Equivalent kalau kita letakkan, sayang Allah Ta'ala kepada hamba, sayang wanita kepada anak dia. Allah Ta'ala punya lagi besar. Tapi tak nampak pun, benda tu pun tak nampak. Dia ingat Allah Ta'ala nak menghukum dia saja. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita keringanan penunggaran yang banyak. Jadi kat situ kita kata sifat wadud Allah Ta'ala tu kita kena faham. Dia disayangi dan dia menyayangi. Dia menjadi paling disayangi dalam diri kita, tak ada lebih dari itu. Bahkan kita kata kemanisan iman bergantung dengan itu. Tapi Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata salatun, tiga perkara. Man kunna fihi, siapa tiga perkara ini ada dalam diri dia, wajada hadawatul iman, dia akan dapat hati kemanisan iman. Pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah menjadi Allah dan juga Rasulnya lebih dicintai di sisi diri dia berbanding apa-apa selain kedua-duanya. Anything other than Allah dan Rasulnya
tidak akan melebihi cinta tersebut mengatasi cinta Allah dan kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Itu syarat pertama dapat rasa manis iman. Kedua. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, hendaklah dia menyayangi seseorang. La yuhibbu, jangan ada sayang seorang tu illa lillah, kecuali kerana Allah Ta'ala. Mana sayang orang tu bukan kerana harta orang tu, pangkat orang tu, pengaruh orang tu, kecantikan orang tu dan sebagainya. Tapi dia sayang orang tu kerana apa? Kerana apa yang Allah Ta'ala tuntut daripada dia untuk sayang. Sayang, Allah Ta'ala suruh dia sayang, dia sayang. Dia sayang kerana Allah Ta'ala. Kata lain dia tu sayang nafsu. Sayang kerana apa? Kerana faedah. Tak ada faedah tak sayang. Tak boleh. Sebab kita yang lebih utama tuntutan tu. Tuntutan. Pasal sayang kerana benda, hilang benda kita tak, kita tu nyampah. Contoh kita sayang orang tu kerana harta dia. Dia jadi miskin. Tak sayang dah. Dengan penghormatan kita pada orang yang kita hormat kerana harta. Orang tu hilang harta, kita hormat dah. Kalau macam tu juga orang yang ada pangkat. Time ada pangkat tu kita sayang dia. Tolong buatkan air. Abang nak minum air apa? Oh, ada adik tadi lipat tengok apa abang ah datang. Abang ah polis. Polis kan, pangkat inspektor, sub inspektor. Jadi bila datang balik kampung tu, adik-adik tu dia tengah bersuka khabar tengok abang. Duduk bang. Ha, bagi. Itu time apa? Tak pencen lagi. Ha, tak pencen lagi. Dia pencen je. Ha, apa bang? Tak ada dah hormat tadi habis. Nampak tak tu beza dia. Dia tu cakap bila orang tu cinta, sayang isteri dia hanya kerana rupa isteri dia. Lepas tu dia tahu tak isteri nanti akan kedut. Bila time mula sebelum kahwin dia lah. Tak ada kedut kan, semua apa? Apa bagi ni? Menganjal kan? Gebu kan? Tekan-tekan ni ting-ting-ting kan? Melantun. Ha, gebu. Lepas kahwin ngoh kan? Ada wala kan? Dia makin tua, makin sakit. Memanglah kita itu sifat manusia. Once hilang benda berkenaan, kalau bukan kerana Allah Ta'ala habis dah. Tak? Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, pasal bila tuntutan Allah Ta'ala dalam sayangnya kita pada isteri, suami, sayang isteri, pahala. Isteri itu juga sayang suami dia, pahala. Kalau kerana Allah Ta'ala. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, contoh macam kehandsomean suami dia, dia pun buta. Kan? Mula lu handsome, badan lu apa petak. Lepas tu bulat. Hilanglah sayang macam tu. Kan? Dia akan hilang. Tapi kalau dia kata yang kerana Allah Ta'ala, tak. Sebab kenapa? Asaskan sayang anda kerana ganjaran Allah Ta'ala. Maka dia akan kekal. Sampai bila-bila. Tapi kalau dia kata anda kekal, letakkan di atas kepentingan. Ataupun rupa, kecantikan, ketampanan sebagainya. Dia akan habis. Dia akan hilang. Akan musnah. Sir? Tak ada. Dia akan habis. Sebab itu benda tu benda sementara. Mana ada benda kekal? Mana ada benda kekal? Sayang kereta. Kerana kereta. Pasal model baru. Cuma dia lama. Tak sayang dah. Betul? Ha, itu. Alah. Sayang kata je. Tu asas dia. Kalau kereta dapat kereta baru, tolak je kereta lama tu. Cakap je. Bagi super rimau kan. Super rimau. Orang Kelantan dia kata super rimau. Dia kata super rimau. Super, saya kata super rimau. Super rimau kata. Saya kata benda pula. Oh super rimau. Super harimau. Serupa harimau. Ah kan lambat kan. Kalau orang biasa duduk dengan Kelantan dia tahu super rimau. Maksud dia super rimau. Rimau lah. Rimau. Super harimau. Kalau dia kata bagi kita tu, nak je. Mana tak nak. Itu asas manusia. Dia kata, sebab kenapa sayang tu kerana tak kerana Ta'ala. Kalau sayang kerana Ta'ala, then appreciation tu akan lama. Jika sayang kerana benda lain, dia gagal. Yang terakhir, yang ketiga, wa'ai yakroha. Dan hendaklah dia benci, tak suka. An ya'uda fil kufri. Untuk kembali kepada kekufuran. Atau kita kata kemaksiatan ke apa dan sebagainya buat. Kama yakrohu, macam mana dia benci. Ayuk zafa finnar, untuk dicampakkan dalam api neraka. Dia nampak benda berkenaan bukan benda yang dia boleh relax. Dia nampak tak nak. Macam mana tak nak masuk api? Macam tu dia tak nak kembalinya kepada segala benda-benda kufur. Yang kata nama kita sekarang tak ada je lah, tak apalah masuk neraka pun. Dia tak kisah. Itu orang tu masalah sikit. Dia takkan rasa kemanisan iman.
Dia tak dapat rasa kemanisan iman. So, jadi syarat untuk orang tu rasa iman, dia mengenal Allah Ta'ala, dicintai lebih daripada lain. Kerana kata ada benda lain dicintai mengatasi Allah Ta'ala, dan gagal lah. Takkan rasa kemanisan iman. Dan juga Allah Ta'ala menyayangi bagi orang menyayangi. Ya, Allah Ta'ala belikan balasan setimpal dengan amal. So, kalau kita berusaha untuk mencintai Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan apa? Cinta dia kepada kita. Dan banyak orang ni lupa bab ni. Dalam beramal, dia tak pernah fikir macam aku beramal ni supaya Allah Ta'ala cinta aku. Tak. Aku nak beramal ni supaya aku dapat kereta besar. Aku beramal ni supaya orang sayang aku. Aku beramal semuanya duniawi. Tak ada yang supaya Allah Ta'ala sayang. Semuanya nak barang-barang. Dapat barang, lupa dah Allah Ta'ala. Nak apa lupesa. Ibadat kerana lupesa. Lepas lupesa, hilang. Ada orang saya tengok tu. Pernah nak sibuk nak dapat kerja, dia ambil wuduk tu, basah satu rumah. Sampai sekarang saya macam pelik. Lepas dapat kerja, semayang culas gila. Sebarang. Bukan benda tu objek. Once kita dapat, kita rasa macam benda hilang, kita lupa kalau taklah. Itu masalah dia. So, kenapa jangan sekali-kali ada dalam diri kita ni cinta Allah Ta'ala, untuk dapatkan cinta Allah Ta'ala barang. Kita dapat barang Allah Ta'ala, macam tu juga balas kepada kita. So konsep berkenaan dengan cinta tadi, okay, kena faham bahawa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyayangi dan disayangi, mencintai dan dicintai. Al-Majid. Al-Majid. Kalau ikut bahasa Melayu, mulia lah. Tapi huwa, dia kata Al-Majid ni, mubalaghatu al-majidi. Perkataan mubalaghah, pelampau, perkataan yang melampau, yang eksesif, daripada majid. Yang majid ni daripada apa? Daripada al-majid. Itu apa? Itu wahwa sa'atul karami, keluasan kemurahan. Keluasan kemurahan. Okey, wahwa allazi la tudraku sa'atu karamihi. Dan dia dalam majid ni maksud dia yang terpuji, yang mulia maksud dia, yang tidak dapat digapai akan apa? Keluasan kemuliaannya. Kemuliaan, kemurahan dia. Cukup pemurah, cukup mulia, sampai tak tahu dah. Dia kata biasa dalam bahasa lama digunakan perkataan apa karam ni ataupun majid ni kepada noble. Noble pula zaman dahulu dinamakan noble kerana orang tu pemurah. Dia ada harta banyak, dia boleh bagi bila masa dia nak kepada siapa dia nak. So dia panggil bangsawan. Orang bangsawan tak merempat. Kau duduk tepi jalan, bangsawan tu. Tak ada. Dia bangsawan tu bila dia ada harta banyak, boleh bagi orang, boleh orang. Macam tu keadaan dia, rupa dia tu. So dilihat macam tu keadaan dia. Sekarang Allah Ta'ala tidak dapat digapai oleh akal kita akan kemuliaan, ketinggian kemuliaan dia, kemurahan dia. Banyak sangat pemurahnya Allah Ta'ala pada kita. Macam-macam benda dia bagi pada kita, tapi kita tak pernah nak nilai balik. Mana ada orang, macam saya kata, saya pernah buat lawak. Saya kata apa? Ingus kita penting. Hingus kita penting. Kalau tak ada hingus, semua benda asing dekat udara kita sedut akan masuk terus kepada dalam paru-paru. Dan paru-paru kita boleh kena infection setiap satu jam. Sedut je, habis masuk, habis. Tapi Allah Ta'ala maha kaya, maha pemurah, dia berikan pada kita apa? Hingus. Hingus seperangkap. Tangkap. Dia terus datang pasal, dan actually hidung kita macam tu. Dia naik turun. Tahu, kita sedut ni, dia naik atas sampai ke sebelah antara mata ni, bawah turun balik. Dia bukan macam ni. Dan bukan macam ni. Terus dia jadi naik, dia naik turun balik. Naik turun balik. Atas tu yang ada lendir-lendir tadi. Yang langgar terus lekat, tak masuk dalam dah. Kalau terlepas ada pula benda lain akan kerjakan. Tapi cerita dia yang itu. Nikmat Allah Ta'ala dalam tajuk ingus. Kata tak? Tapi tak pernah, mana ada orang buat kenduri kerana ada ingus. Ada? Kena saya, pakcik buat kenduri. Alhamdulillah. Kenapa? Ada ingus. Kan? Kalau kita nak buat kenduri kesyukuran kerana benda yang dah ada, yang bukan benda tak ada. Orang kita suka buat benda tak ada. Benda tak ada dapat, alhamdulillah. Benda dah ada pakai tu tak pernah, alhamdulillah. Dia nampak benda tu pasti dapat. Sedangkan kalau ikutkan orang tak tarik ingus kita, itu saya kata satu jam satu infection. H1N1, H1N10 semua. Kau nak semua apa ada? Semua ada. Babi, anjing, keledai, semua ada. Tahu tak? Punya banyaknya kotoran dekat udara ni. Tapi orang tak jadikan ada. Tapi tak pernah kita nak syukur. Sedangkan
Bila Allah kata la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur aku tambah untuk kamu. Syukur yang dimaksudkan cukup dengan benda yang dah ada, sedang pakai. Bukan tunggu dapat SPM 5 baru buat kenduri. Dapat kahwin baru buat kenduri. Bukan, everyday. Itu kenapa bila-bila macam orang buat kerayaan tahun baru, apa? Bukan tahun baru. Happy birthday. Kan, setahun sekali. Anda dah makan nikmat tiap-tiap hari. Nikmat kelahiran tu tiap-tiap hari. Tu kalau ada kata ada orang tu diraikan kelahiran dia setahun sekali je, dia patut rasa insult. Rasa di apa? Dimalukan. Sebab nilai dia setahun ni. Setahun sekali je dia bernilai. Dia ada nilai di sisi manusia. Ramai hari-hari lain tak ada nilai. Setahun sekali ada nilai. Besok tak ada nilai dah. Mana boleh? Bagi dia contoh macam seorang isteri, macam suami dia appreciate dia, dia nak kena setahun sekali ke tiap hari? Tapi yang sambutan ke orang tahu setahun sekali ke apa? Bukan kakak, tanya kakak. Faham tak? Itu sebab kenapa sambutannya tu. Itu pelik dia panggil. Pasal sebenarnya yang kita ada banyak sangat, tak cukup tangan. Kita nak buat kenduri, kenduri hingus, kenduri suhu badan, kenduri apa lagi, rambut, kenduri bisai, kenduri tahi telinga, kenduri air mata. Mana dia tak dan buat? Rembesan perut anda, asid ke alkali ke ada tu, dan buat kenduri dia tu. Tak dan. Sebab itu kita kata banyak sangat tak dapat digapai Allah Ta'ala punya kemurahan. Kita nampak macam kemurahan ni hanya datang sekali-sekali, tak. Allah Ta'ala tiap-tiap hari kita pakai, tiap-tiap hari kita guna. Itu dia kata Al-Majid, yang amat-amat mulia, amat-amat diterpuji, amat-amat terpuji. Okey. Al-Ba'ithu, Al-Ba'ithu ay alladhi yab'athul khalqa. Itu yang membangkitkan, berkaitan ba'asa. Ba'asa maksud dia bangkit, eh? Maksud bangun, eh? Membangunkan. Jadi alladhi yab'athul khalqa, ya, itu membangkitkan al-khalq, makhluk. Ay maksud dia yuhyihim, menghidupkan mereka, ba'da mauti, setelah kematian, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Itulah kuasa dia yang besar. Okay, itu maksud dia yang pertama, itu maksud pengertian pertama. Maksud al-ba'ithu yang membangkitkan, itu yang membangkitkan manusia setelah kematian pada hari kiamat nanti. Juga al-ba'ithu itu yang mengutuskan, ar-rusulu para rasul, ilal umami, kepada seluruh umat. Kepada seluruh umat, maksud dia Allah Ta'ala Maha Penyayang. Dia tahu manusia ni perlukan guidance. Dia tahu manusia ni lemah, tak boleh nak berfikir dengan akal sendiri. Mereka kita fikir sendiri pun, sampai sekarang manusia tak dapat jawapan berkenaan dengan dari mana mereka datang, kenapa mereka datang, ke mana nak pergi lepas ni. Tanyalah mana-mana agama ataupun ahli falsafah paling pandai kat dunia, jawapan ni masih kita tak dapat. Dari mana datang, kenapa datang, mana nak pergi. Tapi bila datang para Rasul alaihissalam, mereka lah yang mengajarkan benda ni. Dari mana kamu datang? Bawa wahyu, tunjukkan. Kenapa kamu datang? Dan ke mana kamu nak pergi lepas ni? Ini adalah di antara tugasan Rasul yang besar. Soal Ta'ala, dia bersifat dengan apa? Membangkitkan Rasul. Kerana atas dasar untuk apa? Gulas kasihan pada manusia. Kita manusia ni kalau biarkan suruh cari sini jalan, saya tak jumpa. Saya tak jumpa. Kan? Mana jumpanya? Cari barang pakai teropong. Lawak gila, kan? Macam-macam benda cara. Tak tengok lagi yang pakai kanta. Ni, kanta pembesar. Nak tengok? Bomo pakai kanta pembesar. Iya. Percaya dah cakap saya. Memang ada. Dia pakai tu, magnifying glass tu. Ada lagi lah, Pak. Atuk nampak, Atuk nampak. Atuk nampak? Ha, ada. Serius. Ini yang pakai buluh ni satu benda. Yang lain banyak lagi. Ngarut. Ha? Nampak buaya, tahulah. Ini manusia ni masalah. Kalau nak tunjuk tampak buaya kan, buaya tak melawan sangat. Itu tampak orang tengok, ha. Kalau tampak buaya, buaya tak datang. Buaya binatang. Binatang kalau datang bangang, dia sini macam kita lempang, ha? Apa pasal? Kan buaya kan ada timing dia. Dia diam dengan mulut, kan. Dia apa, dia asimulasi apa benda tak, kan. Dia makanan ke benda duduk tabak ni. Time tu dia bangang kejap, lempang lah kejap, dia lari. Time tu je. Tu berenang sekali dengan dia, tengok apa jadi. Tak yang cakap, boleh lah. Lempang buaya. Macam orang saya tumbuk batu, pecah. Batu tak melawan. Cuma pukul orang tengok. Nak tengok melantun balik ke tidak. Ya, masalah. Pasal orang suka pukul kayu. Apa pukul kayu? Kayu tak melawan.
Ini tu buaya kak. Buaya tak berakal. Dia tak, dia tak pandai menepis. Cuma tumbuk orang pandai tepis tengok apa jadi. Itu masalah dia. Jadi konsep kita kata Rasul ni tadi, kalau tak datang Rasul, tak datang agama pada kita. Bayangkan apa dibuat oleh semua, semuanya betul. Yang buat ini betul, yang buat tu betul. Di Mesir dahulu, sungai Nil kalau kering, campak anak dara untuk bagi keluar balik air. Berhenti benda tu zaman apa? Zaman Umar. Bila sungai Nil kering, Amr bin As minta untuk apa, tulis surat pada Umar. Nak buat macam mana ni? Pasal orang ramai minta supaya campak. Pasal sungai Nil kering. Nil ni sungai panjang. Dia kita kata yang apa, yang kita kata daripada Afrika tu, macam-macam saliran masuk ke situ. Tiba-tiba kering pada zaman pemerintahan Umar. Lalu Umar kirim surat pada Amr bin As, suruh bacakan kepada orang ramai surat berkenaan. Kemudian campak surat tu dalam sungai. Dan surat tu berbunyi daripada Amir Mu'minin Umar bin Khattab anhu kepada sungai Nil. Adapun ada amma ba'du, adapun sudah itu, kalau sekiranya engkau berjalan mengalir dengan kehendak engkau sendiri, kami tak perlu pada engkau. Kalau sekiranya engkau mengalir dengan kehendak Allah Ta'ala, kami minta pada Allah Ta'ala agar mengalirkan kau. Campak. Sungai itu naik oleh. Berhenti. Tradisi campak anak dara dan sungai Nil berhenti. Ini fakta sejarah. Berhenti manusia buat benda khurafat dengan datangnya Islam. Datangnya Rasul ajarkan. Berhenti manusia buat benda bodoh. Macam zaman Ibrahim AS nak ajar manusia supaya berhenti sebab berhala. Ibrahim ajar. Semua para ambiak datang ni untuk memandu manusia keluar daripada kesesatan, masuk pada cahaya. Dia bersembah diri sendiri, sembah Allah Ta'ala saja. Mengagungkan sama manusia, pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kalau tak dulu orang tengok, ush, gila kau. Raja tu, dolat tu. Dia belajar Islam, ish, dia manusia juga. Kan? Kentut busuk kan, bukannya wangi. Kan? Oh, salah dia. Kan? Bukan, tak ada kaitan pun. So, meaning that dalam Islam kita kata, diajar kita jadi mulia. Everybody is mulia. Dengan ajaran Rasul. Rasul datang bawa benda berkenaan. Jika tidak, kita lihat, kita ni akan macam tu lagi. Dengar je raja, nak bini kau, ambillah tuanku. Kan? Nak harta kau, ambillah tuanku. Ha, faham tak? Macam zaman dahulu, raja-raja ni dikatakan keturunan Tuhan. Jepun ada fahaman itu. Cina dikata naga. Diorang sembah naga, so jadi raja keturunan naga. Ha, Tuhan jugalah. Parsi, Rom dan sebagainya, semua ada kefahaman macam tu. Tapi Islam datang, hilang. Itu Rasul penting. So Allah Ta'ala kata ini antara nikmat terbesar, di antara pembangkitkan, bangkit orang mati, dan juga utuskan Rasul untuk hidupkan balik hati orang yang telah mati. Mati manusia ni daripada akidah, maka Rasul datang hidupkan balik untuk ingatkan manusia apa yang betul, apa yang salah. Ini asas kita kata al-ba'ithu, al-ba'ithu. Kemudian asy-syahid, asy-syahid daripada syahida, yashhadu. Syahida, yashhadu maksudnya menyaksikan, menyaksikan. Orang yang mati syahid dipanggil syahid sebab dia telah disaksikan pahala dia, atau menjadi saksi untuk mereka ni Allah dan para malaikat. Ha, itu maksud yang dikatakan syahid. Itu maksud syahid tu. Atau dikatakan darah dia akan menjadi saksi kat atas diri dia. Luka dia, kematian dia menjadi saksi kat atas diri dia. So dikatakan syahid tu maksud dia masyhud, yang disaksikan. Disaksikan segala pahala dia. Mana maksud dia tak usah bimbang. Macam kita sekarang ni, kita punya pahala ni goyang lagi. Dua orang pahala tetap, telah pun tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa akan boleh goyangkan lagi benda tu. Itu maksud dia. Jadi itu syahid, yang maksud syahid tu lah. Tapi syahid yang kita bincang sekarang adalah perkataan syahid. Itu yang hadir, yang menyaksikan. Ai alladhi la yaghibu anhu syai. Itu yang tidak gaib daripadanya sesuatu benda pun. Syahid, asy-syahid itu yang tidak gaib daripadanya satu benda pun. Tak ada benda yang gaib. Kita ni kerana limitation yang ada pada kita dari segi pendengaran, penglihatan, akal, ada benda gaib kerana jarak, ada benda gaib kerana saiz, ada benda gaib kerana mata kita tak boleh nampak. Tapi di sisi Allah Ta'ala tidak ada perkara berkenaan. Maka Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, melihat segala-galanya. Semua benda di sisi Allah Ta'ala yang tersembunyi atau yang nyata sama sahaja. Tak ada beza. Kita ada beza, yang tersembunyi, yang nyata. Tapi Allah Ta'ala tidak. Yang tersembunyi itu nyata, yang nyata itu pun nyata. Tidak ada yang tersembunyi langsung. Wasyahidul hadiru. Dan syahid ni maksudnya yang hadir, yang ada depan-depan. Okey? Itu maksudnya syahid. Wafa'ilun,
dan perkataan syahid tu daripada fa'il min al-abniyatil mubalaghah. Dia adalah binaan yang melampau. Macam dia katalah alim mengetahui, alim sangat tahu. Karim yang mana mulia, pemurah. Karim sangat-sangat pemurah. Itu yang kita kata bunyi panjang tu untuk menunjukkan kepada pelampauan. Contoh macam Rahim, Rahim penyayang. Rahim sangat-sangat penyayang. Itu cara Allah Ta'ala letak begitu untuk kita faham. Ini lafaz ni lafaz yang melampau. So dia kata fa'il daripada binaan melampau pada fa'il. Fa'idha u'tubirul ilmu mutlaqa fahuwa alim. Kalau sekiranya syahid ini diambil kira berkenaan pengetahuan semata-mata, maka dia bermaksud sama dengan al-alim. Al-syahid bermakna al-alim kalau pengetahuan sahaja. Pengetahuan, maksud Allah Ta'ala tahu apa di sana-di sana, maksud dia ia adalah al-syahid bermakna al-alim. Okey, itu kalau dia bermaksud dengan ilmu pengetahuan semata. Waqad yu'tabaru ma hadha, dia kata okey, fahuwal alim. Wa idza udifa ila al-umur al-batinah, wa idza udifa, dan bila disandarkan ila umur al-batinah, kepada perkara-perkara yang batin yang tersembunyi tak nampak, fahuwa, maka al-khabir, dia maha luas pengetahuan. Dia bermakna syahid, asy-syahid kalau setakat ilmu pengetahuan saja, dia sererti dengan al-alim yang mengetahui, yang amat-amat mengetahui. Kalau sekiranya diambil kira berkenaan dengan perkara-perkara yang dalaman, bukan yang nampak, yang tersembunyi, maka dikira sebagai al-khabir, sama erti dengan al-khabir yang maha luas pengetahuan. Wa idza udifa ila al-umur az-zahirati fa huwa asy-syahid. Dan bila disandarkan kepada perkara-perkara yang nyata, yang nyata, perbuatan kita yang nyata, yang bukan dalam ni, yang nyata. Okey? Fa huwa syahid, maka dialah syahid. Maksudnya dia yang menyaksikan, dia yang amat-amat menyaksikan. Qad yu'tabaru ma hadha an yashhada 'ala al-khalqi yawm al-qiyamati bima 'alima. Dan boleh juga dimaksudkan dengan asy-syahid adalah dia ni apa, dia akan, bahawa dia akan menyaksikan terhadap makhluk-makhluk dia pada hari kiamat nanti dengan apa yang dia tahu. Maksudnya semua benda yang apa, segala makhluk tak boleh nak tipu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat, apa yang dia tak buat. So kita boleh dah bersumpah, habis sumpah, ni bakul kita sumpah, tapi Allah Ta'ala tetap apa, tahu apa kita buat, apa kita tak buat. Kita buat ke, kita tak buat ke, sengaja ke, tak sengaja ke, semua dia tahu. Itu kita kata dalam konteks ini, dia akan menjadi saksi ke atas diri kita. Sebab kenapa tak ada benda yang kita boleh kata tidak. Saksi paling besar adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, bila Allah Ta'ala katakan kul ayu akbaru, ayu syai'in akbaru syahadah. Katakan hai Muhammad, ayu syai'in akbaru syahadah, apakah saksi yang paling besar? Ayu syai'in akbaru syahadah, apakah benda yang paling besar penyaksian dia? Contoh kita kata, kalau contoh macam Surah Al-An'am ayat 19. Al-An'am ayat 19. Allah Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Katakan hai Muhammad, apakah benda, apakah perkara yang paling besar penyaksian dia? Mari kita cilang. Okey. Kawan kita, yeah, dia mendakwa satu benda yang dia ada tu milik dia. Okey. Tapi kalau dia datang, dia tanya, siapa, apa bukti benda ni barang awak? Siapa saksi awak? Dia buat budak umur 5 tahun. Budak ni saksi saya. Budak tu kata, betul, betul, saya nampak. Okey. Tuan-tuan dengar budak tu cakap itu, tuan-tuan rasa macam zat penyaksian budak tu? Budak tak tipu. Ini, macam mana? Boyang dia? Boyang. Okey. Kawan kita bawa untuk benda dia dakwa tadi, dia bawa saksi nombor 2. Saksi nombor 2, kawan serumah dia. Betul dia punya, betul dia sekian, betul dia buat. Kita dengar. Kepala kita? Boleh jadi ya, boleh jadi tidak.
Eh, tak apalah, dia bawa besar sikit sasi dia. Guru besar sekolah. Sudah? Naik sikit tak? Naik-naik tak sikit dalam hati? Naik. Dia bawa polis, ketua pada negara. Saya menyaksikan benda dia buat ni, betul? Okey. Tak boleh? Panik tak boleh. Okey, kalau dia kata, masa dia kat sini. Atau dia kata, bawa Ustaz Adli sebagai saksi dia. Oh, percaya. Sambil nak buat tak nak. Dengar sini. Okey, saya bagi tahu contoh tu leveling. Leveling dari segi masalah penyaksian. Allah Ta'ala kata, kul, katakan hai Muhammad kepada mereka, ayu syai'in akbaru syahadah. Apakah benda penyaksian dia paling besar? Lepas tu Nabi kata, katakan kepada mereka, hai Muhammad, kulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan hai Muhammad, Allah lah yang menyaksi di antara aku dengan kamu. Ya Allah Ta'ala, saksi paling besar Allah Ta'ala. There's no bigger witness than Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyaksikan benda berkenaan, dia kata macam ni, macam ni. Dia paling betul. Tu bila dia berkata, fa'inna asdaqal hadith, kitab Allah. Maksudnya cerita paling betul adalah kitab Allah. Mana ada benda dongeng dah tu. Atau cerita apa saja, penyaksian Allah Ta'ala itu adalah benda paling besar. Bila Allah Ta'ala nantikan, contoh macam Al-Quran, surah An-Nisa, ayat 166. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Kan Nabi SAW berdakwah, orang tak nak percaya. Yang tolak, yang tolak. So Nabi sedih jugalah, mana tak sedihnya. Kita ni kalau bukan setakat tu, dalam perkampungan kita, dalam keluarga kita pun, kalau keluarga kita tak percaya kita, kita rasa sedih. Kan ditolak, rejected. Anything yang cakap, dikatakan tak ada nilai, nonsense. Kita rasa sedih. Tapi bayangkan Nabi kena tertekan, lagi dahsyat. Kan kaum dia, keluar kaum kabilah Arab semua sekali menentang baginda SAW. Sekarang ni, bila manusia tak nak percaya, Nabi akan rasa sedih. Tapi Allah Ta'ala kata, biarkan. Kalau manusia nak percaya dengan kau, biarkan. Lakinillah, tapi Allah lah. Yashhadu bima anzala ilaik. Menjadi saksi, apa yang turun kepada kau. Siapa saksi? Allah. Anzalahu. Dia turunkan Quran tu, bi'ilmih. Dengan ilmih. Dengan ilmu dia. Wal malaikatu yashhadun, para malaikat pun jadi saksi. Tapi lepas tu Allah Ta'ala kata, wa kafa billahi shahida. Dan madai Allah Ta'ala sebagai saksi. So saksi paling besar Allah Ta'ala. Jadi kalau kata orang tu nak saksi, saksi besar Allah Ta'ala. Jadi itu kena dengan, relate dengan tajuk penyaksian. So kalau kita tahu Allah Ta'ala menyaksikan, so malulah sikit. Apa amal kita buat, apa tangan kita pegang, orang tak nampak, orang tak nampak, Allah nampak. Dia kan belajar macam tu lah. Syahid. Dia menyaksikan. Bahkan akan diulang ungkit hari akhirat nanti. Penyaksian yang tadi. So kadang kata kita nak rasa malu, malu dengan Allah Ta'ala dulu. Sebelum malu dengan manusia. Malu kepada manusia pun baik, elok. Tapi tak setinggi malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malu dengan manusia yang tadi sepanjang manusia tak ejek. Kalau manusia start ejek je, berhenti ejek je, kita pun tak malu dah. Manusia ni malu, dia malu ada limit juga. Malu hilang malu. Tak tahu macam benda ni. Dulu zaman dulu awal. Skirt labuh zaman 60s tu. Yang pakai tocang gitu. Kemudian skirt labuh kan. Modest. Ini kita pakai sopan. Okey. Lepas tu lama sikit, skirt pendek sikit sampai parah lutut. Bawah lutut. Macam pramugaru buat. Okay. Okey. Lepas tu sopan lagi. Lepas tu pendek gila sampai pakai peha. Oh, tak sopan. Lepas tu sekarang ni bau lutut. Ha, sopan. Sopan. Dulu malu nak tunjuk kaki kan. Sekarang ni oh, tak apa. Sopan. Jadi macam tak ada masalah. Ni okay, sini ah. Tonton pernah tengok baju perempuan muslimah punya baju renang. Pernah tengok tak soalan? Pernah tengok tak orang pertama kena saman kerana pakai baju renang yang menjolok mata di Amerika Syarikat? Tak pernah? Itulah cerita dia. Cek. Kalau ada saya tunjuk. Kalau tak ada tak tunjuk apa lah. Cek. Kalau ada. Ada tidak tu. Ya, cari luah betul kan keluar gambar kemukan kan. Saman tak pasal. Ya eh. Okey. Thank you.
Ada kot, sekejap. Kalau ada, kalau ada, kalau ada. Gambar hitam putih ni. Rasanya tu aja dah hantar saya kan? Dalam email. Mana kau? Ah, ada, ada, ada. Gambar, gambar, gambar. Di gambar. Okey, eh? Nak tunjuk gambar manusia hilang malu. Okey. Okey tak, eh? Ini gambar ni. Gambar ni, ni. Ini adalah gambar swimsuit yang pertama pada 1898. Ini masuk sungai confirm tenggelam. Ini confirm tenggelam ni. Tak timbul-timbul ni. Nak timbul macam mana? Kan? Ha, ini pertama. 1898. Sopan gila tak? Sopan gila. Okey. Kalau turun bawah sikit, dia ada adalah tempo bawah sangat je tengok. Okey. Tu adalah baju yang tu dan sebagainya. Perempuan yang mula kena saman tu. Ha, ni dia. Macam tu lebih kurang macam ni. Kurang. Macam ni lah, macam ni. Macam ni lah. Ni antara yang awal. Ni yang kiri, yang kiri ni. Aku takut sungguh. Tekan, tekan, tekan je keluar mulut bukan salah juga. Okey, tak ada. Okey. Anak rupa macam ni lebih kurang ni. Macam ni lebih kurang. Rupa dia. Muslimah gila. Kalau ikut zaman kita sekarang ni pakai baju muslimah macam tu lah. Tapi zaman sekarang tak. Faham tak? So tu sebab kita kata setiap zaman berlalu manusia ni malu dia kerana malu kan kerana manusia sebagainya akan hilang. Dia akan hilang. Sampai satu peringkat dia akan tinggalkan. Kerana apa? Malu dengan manusia ni tak kekal. Bila manusia ramai semua buat, semua buat kan, tak kisah. Dan dulu TV televisyen Malaysia pun potong semua aksi-aksi cium. Sekarang ni semua tayang. Ke yang baru lahir tak tahulah. Siapa lahir awal tahu cerita ni. Siapa tahun 80-an, 80-an awal lahir, dah hidup dah zaman tu dan dah set televisyen kat rumah. Okey, ni kadang-kadang takut orang tak tahu. Zaman tu potong tau tak? Adegan cium tu potong, kerat. Finas. Sekarang tak ada, tak ada, mana ada. Tak potong. Itu antara tanda-tanda lah. Kita kata malu dengan manusia ni dia adalah dia ada limit dia. Sampai satu peringkat semua orang jadi trend, tidak ada lagi masalah. Tidak ada lagi masalah. Dan semua orang boleh buat. Dan sebab itu kita kata penyaksian Allah Ta'ala tu kat atas kita tu patut kita takuti dahulu sebelum yang lain. Reflect balik pada diri kita tentang asy-syahid tadi. Seterusnya, al-haq. 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 Yang hak. Ai, maksud dia al-haq tadi, al-mawjudu hakikatan. Yang wujud secara hakikat. Al-mutahakku wujudahu wa ilahi wa ilah hiyatu yang yang pasti, yang telah terpasti wujudnya dan juga ketuhanannya, wujudnya dan ketuhanannya. Wal haqqu, hak ni diddul batil, lawan kepada kebatilan, lawan pada yang batil. Batil ada yang hak. Kita ni sekarang ni jangan salah faham. Dia ada orang tu kata hak ni yang betul-betul wujud hanya Allah Ta'ala. Kita tak wujud. Apa tak wujud? Allah Ta'ala wujudkan anda. Tak wujud lah bendanya. Anda wujudlah. Itu sebab kenapa Allah Ta'ala hukum nanti. Kalau degil tak dengar cakap. Tapi bukan kata ni semua tak ada Allah Ta'ala. Dia boleh bakar jasad sendiri pula ke? Jisim dia dibakar. Zat dia dibakar sendiri. Ni kena pelik manusia ni dia. Kita memang wujudnya kita ni bukan macam wujudnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan. Tanpa ada yang mewujudkan. Kita wujud juga. Tapi dengan diwujudkan. Diadakan. Dijadikan. Bukannya tak ada. Adakan. Diadakan. Memang adalah. Kita pegang diri kita ada. Bila kita curi duit orang sebagainya. Salah dosa. Dia bukan khayalan. Benda betul-betul realiti. Bukan tak ada, tak ada kebenaran. Tapi yang benar-benar. Sebenar-benarnya yang wujud tanpa seperlu kepada yang lain. Ada Allah Ta'ala sahaja. Yang betul-betul hak. Sebenar-benarnya. Bila dia kata kita ada hak, dia ada hak. Dia dekat habis hak Allah Ta'ala
mengatasi segala-galanya. Maksudnya dia lah yang menciptakan segala-galanya, dia lah tuan segala-galanya. Adapun kita ni, apa benda kita ada, benda tu attachment. Tahu attachment? Sementara kita miliki, sementara kita pegang. Sampai peringkat Allah Ta'ala tarik daripada kita pemilikan berkenaan, maka bukan tu, bukan milik kita sebenarnya. Contoh macam, macam ni lah, macam katakan handphone kita punya. Handphone kita punya, tapi kalau Allah Ta'ala tarik, boleh je. Pemilikan berkenaan, kita hilang, kita kurang duit bulan tu, rasa tak ada duit, kita jual. Hilang tu, pemilikan. Ataupun duit tu, apa, duit telefon tu, jahanam jatuh. Lepas tu tak boleh pakai. Contoh je tak? Mana hilanglah pemilikan. Tak guna dah. Mana itu yang kata, hak sebenar-benarnya milik Allah Ta'ala. Kita ni hanya apa? Pemegang amanah saja. Mana boleh kita miliki, Allah Ta'ala bagi kita pinjam. Yang hak sebenar adalah Allah Ta'ala yang benar. Yang lain tu adalah batil. Tempelan ataupun sampingan saja. Dan bukan kita kata benda berkenaan berkaitan tajuk masalah kewujudan tadi. Kita semua tak ada, Allah Ta'ala je yang ada. Kalau Allah Ta'ala wujudkan kita, kita adalah. Okay? Al-Wakil. Al-Wakil. Ay al-qa'imi bi umuri ibadihi. Al-Wakil yang menjadi tempat pergantungan sebenarnya. Macam wakal, wakala yakilu. Mewakilkan. Mana menjadikan seorang tu wakil pada kita. Menguruskan urusan kita. Mentadbir hal ehwal kita. Itu maksud wakil. Kita wakil lah. Saya jadi kawasan saya wakil saya. Macam itulah wakil. Kita meletakkan orang tanggungjawab. Tapi Allah Ta'ala, dia menjaga segala-galanya bagi pihak kita. Untuk kita terus hidup pedukan matahari. So, menjaga kita punya matahari supaya jangan sampai dekat sangat atau jauh sangat. Allah Ta'ala. Jadikan matahari tadi bakar dia tadi tak berhenti. Allah. Nak jadikan bahawa kita kata hujan nak turun kat mana? Allah. Tembaklah awan tu macam mana pun. Kalau angin datang tolak, tak turun. Sebab kenapa kita kata kita boleh buat usaha. Tapi benda berkenaan bukan datang dengan cara kita. Cara Allah Ta'ala nak. Masa, tempat, waktu. Kita cuma sebenarnya, pergantungan kita totally pada Ta'ala. Kita tak perasan. Kita makan, kan? Makan nasi. Saya makan nasi. Saya tak bergantung dengan orang lain. Mana pula? Nak bergantung dengan apa? Petani yang buat kerja nak? Benda berkenaan. Nak tanam pokok padi. Kan pokok padi tu kan tak ada siapa nak tanam. Siapa nak buat? Sebab tu kan kata tak ada tanam. Tak ada orang nak tuai. Tak boleh juga. Nak tuai perlukan mesin ataupun perlukan benda besi, kan? Alat besi peralatan. Besi tak ada siapa nak buat. Tak boleh juga. So, semua benda kita relate dengan orang lain. Dan Allah Ta'ala wujudkan golongan tadi untuk bantu kita hidup. Faham tak? Supaya dapat kita cuma ambil beras, basuh, letak tapi atau dalam perut nasi. Benda tu banyak gila tu. Yang gasnya, airnya, apa lagi? Dapur tu. Semua tu ada kaitan. Siapa Allah Ta'ala wujudkan untuk kita gunakan. Bagi kita memudahkan kehidupan kita, kita saling guna mempergunakan. Allah Ta'ala jadikan macam tu. So, dia mentadbir sebenarnya dia. Kalau dia kata dia hilangkan salah satu daripada link. Link apa? Kita kata pertanian kita tu hilang satu seorang. Antaranya tukang besi. Tak nak buat cangkul. Kaya pencin buat cangkul. Tak nak buat cangkul lah. Biar cangkul telah pupus di dunia ni. Macam mana nak nanti macam tanam? Kan? Nak buat kerja semua sekali. Dia nak, dia lah petani. Dia lah tukang bajak. Dia lah tukang sekian. Dia lah tukang jual kat pasar. Apa kerja dia sebenarnya? Mana boleh? Itu sebab kenapa kita ada pergantungan asal. Kita nampak macam kita bergantung dengan manusia. Tak, orang tu tak nak wujudkan. Jadi kita nak hidup dengan keadaan apa? Ada apa? Ada kebersihan. Dia wujudkan ada orang nak buat kutip sampah. Kau nak suruh tuan-tuan buang sampah sendiri. Sorang-sorang. Dan nak buang sampah sendiri. Cuba fikir balik. Kali sebelum ni kita letak depan rumah ada orang kutip. Pernah fikir tak? Kalau dia kata orang tu berhenti mogok tak nak buang. Tuan-tuan nak buang kat mana? Tahu nak buang kat mana sampah? Sungai. Ilallah. Hei, ada sungai. Kalau orang kawasan ni tu, dekat Selayang tu. Tak perlu sisa apa, tempat paling apa pusat sisa pepejal. Kalau dua orang pun tak nak kerja juga. Tuan-tuan cakap macam mana? Perasan tak? Allah Ta'ala wujudkan asbab. Ada orang miskin, ada orang kaya. Ada orang tak kisah kerja ni. Kalau semua orang manusia perangai macam kita, siapa nak hidup? Semua perangai macam kita, tak nak kerja, nak guling je. Siapa nak wujudkan? Tak makan, tuan-tuan. Televisyen pun tak jadi. Faham tak? Itu sebab kenapa anda perasan, anda nampak macam orang tu tak? Orang tu Allah Ta'ala wujudkan. Wujud orang dengan suasana hidup dia, kepandaian dia, apa dia ada,
satu aliran. Jadi dan semua sekali bergabung. Last kali anda makan ni straw ni, air dalam ni. Anda minum pun, anda tahu tak berapa ramai orang terlibat dengan benda ni. Kita nampak kau sikit je, kita nampak macam kedai beli limposin bayar. Tak, ramai orang ni. Ni kain ni. Berapa ramai buruh Cina buat kerja. Serius tak? Benda ni betul. Orang tak perasan. Pasal yang sebenarnya yang menjadi tempat penggantungan adalah Allah. Pasal orang tadi Allah Ta'ala wujudkan untuk kita gunakan dia. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Zukhruf. Kau tak nak tekan auzubillahi minasyaitanirrajim. Bila orang-orang musyrik dia berkata, dia cakap dia kata lau laula nuzil hadzal Quran waqalu dan mereka berkata Surah Zukhruf ayat 31. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Dia kata kalaulah Quran ini diturunkan ke atas seorang lelaki daripada dua kampung. Daripada seorang lelaki daripada Mekah, itu Walid bin Mughirah, atau daripada Taif, Uqbah bin Mas'ud, kan? Dua orang. Jadi kalaulah Quran turun pada ini atau ini azim. Allah Ta'ala jawab apa? Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Adakah mereka yang mengagih-agihkan rahmat Tuhanmu? Mana-mana patut, mana tak patut. Diorang yang agihkan ke Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia. Kamilah yang membagi-agihkan untuk mereka, kehidupan mereka di dunia. Kami yang agihkan. Orang nampak macam, tak ada, mana ada kita usaha. Tak, Allah Ta'ala agihkan. Allah Ta'ala kata, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian mereka ke atas sebagian yang lain beberapa darjat. Liyattakhidha ba'dhun ba'dhan sukhriya. So, saling seorang satu sama lain mereka ni dapat mengambil apa? Penggunaan. Yang kaya gunakan miskin, yang miskin gunakan yang kaya. Macam mana? Yang kaya perlukan perkhidmatan, yang miskin perlukan duit. Kalau miskin tak nak duit, orang kaya nak apa? Nak angkat sendiri pasu kat beberapa rumah tu. Kan, patah pinggang nak buat kerja tu. Orang macam cabut rumput sikit je, oh, gila badan. Tahu tak? Itu kita kata, nak mata kasar kita nampak orang tu kan perlu desperate dan kita gunakan dia. Tak, Allah yang jadikan ada orang nak buat kerja tu. Tu pentadbiran asal dia. Tu yang tempat bila kita nak bergantung, tak boleh gantung pada yang lain. Dia dah tempat bergantung yang sebenar. Jadi kata, al-wakil al-qa'imi bi umuri ibadihi. Dialah yang menguruskan urusan hamba-hamba dia. Al-mutakaffilu bi masalihim, yang menanggung segala masalah-masalah mereka. Kenapa yang kita dapat semua sekali relate kepada apa yang Allah aturkan. Kita je perasan nampak benda tu, kitalah yang sekian. Oh, saya dah buka syarikat ni pasal sekian. Kalau orang nak kerja dengan awak, kalau orang tak nak kerja, awak tak dapat apa. Sayalah cakap saya. Yang sebab itu kita kata asas pertama kena faham, Allah Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Dia tempat pergantungan yang utama untuk dapatkan bantuan. Kalau ada orang nak tolong kita, dan dia Allah Ta'ala lah. Kita kata nak minum air ni pun berapa ramai terlibat. Nak pakai telefon ni, berapa ramai terlibat. Semua tengok keliling kita. Ikut mata kasar kita, kita nampak kita lah segala-galanya. Tak. Saya kata satu benda je, mogok lah orang buang sampah tu. Habis satu ke KL. Mogok lah orang buang sampah, orang kutip sampah tu mogok. Tak nak buat kerja. Habis satu Kuala Lumpur. Tahu tak? Kita je rasa macam, diorang nak kerja, diorang sekian. Tak, diorang ada keperluan. Diorang bukan hamba abdi. Diorang tinggalkan benda tu bila masa, tahu tak? Bukan ada. Agreement. Memaksa orang tu kerja sama mati. Tak ada kan? Mana ada? Sebab itu kita kata, kekalnya mereka kerja macam tu, nak mereka kerja macam tu, sebab apa? Allah jadikan. Bukan kita. Jadi, itu kalau kita macam tu, jangan perasan. Bila kita ada pekerja bawahan, kan? Dia marah kan? Dan tuan tu nak belah, dia belah. Faham tak? Kita je nak perasan macam, kau bergantung aku, kau takkan larinya. Tak. Kau tak nak hilang, kau tak nak hilang kan? Sebab kenapa kita kata manusia ni, yang menguruskan urusan dia sebenarnya adalah Allah. Tu kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Madai untuk kita, Allah Ta'ala. Dialah terbaik-baik tempat pergantungan. Ni'mal wakil. Tempat-tempat
penyerahan urusan. Dialah urusan kita nak jadi ke tidak, dialah yang sebenar-benar mengawalnya, bukan yang lain. Jelas? Al-Qawi. Al-Qawi. Yang kuat. Yang kuat. Ai, maksud kuat tadi, zul qudrati tammatil balighati, yang memiliki kudrat sempurna yang melampau, yang habis, ya, yang sehabis-habis kuat. Ilal kamal, kepada kesempurnaan. Alladhi la yalhaquhu dha'fun, yang tidak diikuti oleh sebarang kedhaifan, kelemahan tak ada. Ini kuatnya Allah Taala, tak ada bandingan dan tak ada kelemahan. Sebab kenapa bila orang tu datangkan dengan soalan tak betul, atau soalan saya kata soalan bodoh sebenarnya bagi saya, dia kata Allah Taala Maha berkuasa. Boleh tak Taala cipta batu yang dia tak boleh angkat? Pernah dengar soalan tu? Ha, ini soalan-soalan bangang dia panggil. Soalan falsafah orang-orang ilmu kalam. Dia kata, boleh Allah Taala Maha berkuasa di atas segala-galanya. Boleh tak Allah Taala buat batu yang dia tak boleh angkat? So kalau orang kata tak boleh, dia tak kuat. Kalau kata boleh, kalau kata tak boleh, maksud dia tak berkuasa di atas segala-galanya. Kalau dia kata boleh buat dan batu tu tak boleh angkat, Allah Taala lemah. So, which one is it? Masalah ada limitation mengangkat barang, hanya makhluk je. Kita macam ni, kita langkat, ni boleh angkat, ni boleh angkat, boleh angkat. Meja ni boleh angkat, kan? Kereta boleh, tapi dengan berat, motor boleh angkat. Start lori, tak jalan dah. Kontena tak jalan dah. Okay, kita ada limit, gajah itu juga. Gajah kuat, tapi satu peringkat, dia akan stop. Itu makhluk yang ada kekuatan tapi terbatas. Itu makhluk. Allah Ta'ala laisa kamisli syai'. So bila orang tu kata saja, boleh tak ada buat batu yang dia tak boleh angkat, disamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maksud dia apa? Kekuatan yang terbatas. Dia tak ada batasan. Dia tak ada batasan. Sebab itu soalan tu dah salah. Soalan tu sama seperti soalan apa? Abu tadi beranak lah kat hospital. Statement pertama. Soalan kedua yang bangang adalah, anak lelaki ke perempuan? Anak lelaki ke perempuan? Siapa yang salah sebenarnya? Soalan pertama tu salah. Pasal Abu tak ada beranak. Yang beranak bini Abu. Faham? Kalau Abu beranak, dia faham tak? Jadi bila kata Abu beranak dekat hospital, dia sekarang pergi layan pula. Layan apa? Laki ke perempuan? Berapa kilo, berapa gram berat anak dia? Kan? Tak ada biar kuning ke? Bila nak keluar dari hospital? Tanya soalan, Abu susukan pakai apa eh? Dia start soalan pada, soalan salah. Bila dia kata Allah boleh tak Allah buat batu dia tak boleh angkat, soalan salah. Oh, tak boleh pakai. Tapi kalau logik, tak ada logiknya. Sebab anda turunkan level Allah Ta'ala kepada makhluk. Salah lah. Sekarang kata orang tanya soalan itu, pergi kat dahi tekuk, ketuk, pang gitu. Kan, sungguh. Ini kita kata pasal banyak saya tengok. Ada orang dia belajar macam ni. Dia belajar ilmu kalam dia panggil. Ilmu perbahasan tentang ketuhanan berdasar pada akal. Oh jangan, bahaya. Silap separuh tu kufur dah. Kata-kata macam tu. Dia kata, boleh tak Ta'ala? Oh, macam orang Kristian lah. God is so great that he can create another God like him. God is so great, he can create it because his greatness, he can create another God like him. Mana boleh? Allah Ta'ala Maha berkuasa. Ya. Allah Ta'ala boleh tak buat Tuhan lain macam dia? Tak boleh lah. Kalau buat Tuhan lain tu, maksud dia Tuhan tu buatan. Siap bila macam dia pula? Kalau dia buat, maksud dia yang membuat, yang Tuhan satu lagi tu di mana si Tuhan dibuat? So any question macam ni, jangan libatkan diri. Sebab kata kuasa Allah Ta'ala tidak ada limitation dia, tak terbatas. Kalau kata manusia ni, ya, ada terbatas. Dengan sebab itu tak ada soalan-soalan pelik-pelik yang tu. Kekuatan Allah Ta'ala, tengok macam mana digerakkan. Dengan kekuasaan Allah Ta'ala, awan tu berat tau. Awan dia boleh langgar, kau terbang langgar kan. Sebenarnya awan tu dia ada mass, dia ada dia punya berat dia sendiri. Bahkan awan tu tuan-tuan nak alihkan, ingat kan mudah kan? Try buat kipas tengok. Tak boleh.
Faham tak? Mana Allah tak jadikan dekat atas tu ada angin yang bergerak lebih 200 km sejam. Yang angin tu kalau turun ke bawah, ni bangunan ni tanggal. 200 km sejam angin, ni dinding ni pecah. Dinding konkrit ni akan pecah. Roboh. Ada angin atas tu yang kerja dia Allah tak jadikan tolak. Tolak. Tolak awan. Kalau ini kuasa Allah Ta'ala jadikan. Dia maha kuasa. Pergerakan bumi, iklim, matahari sebagainya. Besar, berat. Matahari tu bilion kali ganda lagi besar daripada bumi. Dia bayangkan macam dijaga alam ni. So tak ada siapa boleh mengatasi kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang digerakkan dengan perkenaan kuasa dia. Jadikan turun hujan kat mana kuasa dia. Jelas? Al-Matin. Al-Matin kuat juga. Ai Al-Qawi Asyadid. Dia yang kuat, yang bersangatan. Kuat yang bersangatan. Alladhi yang, alladhi yang la yalhaquhu fi af'alihi masyaqqatun. Yang tidak mengikori, tidak mendatang kepadanya dalam perbuatan-perbuatannya sebarang kepayahan. Masyaqqah, kesusahan. Kita buka-buka basikal, macam nak masuk ni, luka tangan. Kan, okey, buat kerja kan. Kan nak buka-buka pintu, buka ni pun payah. Kan patah skru pun ada. Kan, penipu-penipu menitik peluh buat kerja. Kan, maksud dia, dia nak tukar skru je. Pak penentu tengok je. Betul tidak, betul apa, nanti aku reti kita buka pintu ni. Kan, maksud dia, manusia tu kalau kita perhatikan macam-macam. Kita punya buat kerja tu ada sampai peringkat kepayahan. Allah Ta'ala matiin. Dia yang maha kuat, yang bersangatan kuat, yang tidak datang dalam dalam segala perbuatan dia sebarang kepayahan. Wala kulfah, sebarang keberatan. Wala ta'ab, tak ada letih. Sebab dia kata tak ada letih, tak ada penat. Allah Ta'ala maha kukuh, maha teguh, maha kuat. Wal matanah tu, matanah itu apa, apa matin tu, dia berkaitan matanah, keteguhan tu maksud dia. Asyiddatu wal quwwatu, kekerasan dan juga kekuatan. Keamatan dan juga kekuatan. Fahuwa, maka dia min haitsu innahu balighul qudrati tamah atamahu qawiyyun wa min haitsu innahu syadidul quwwah matinun. Maksud dia Allah Ta'ala ni daripada segi bahawa dia ni melampau dari kekudrat dia, sempurnanya kudrat dia, dia adalah qawi, dia adalah yang kuat. Dan daripada kedudukan bahawa dia ni bersangatan kuat. Tadi sampai kudrat dia bersangatan ni kukuh. Ini bersangatan kuatlah matin. Dia amat teguh, kukuh. Tidak ada sikit pun. Mana endurance, kita kata, kalau kita kata manusia ni ada tahap orang lari 100 meter tak mengah. Dan jalan 1 kilometer tak mengah. Tak, ini kita kata endurance kan. Allah Ta'ala tidak langsung akan letih. Tidak langsung akan penat. Memberikan segala urusan dan sebagainya, dia atur dunia ni tak ada penat langsung. Pada penat itu adalah sifat makhluk. Allah Ta'ala tak pernah penat. Tak pernah letih. Ini adalah kelemahan yang takkan ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jelas? Okay. Maksud dia, gila, kita tahu Allah Ta'ala tu maha kukuh, maha kuat dan sebagainya, maka janganlah minta pada yang lain. Dan jin pun letih. Tahu? Minta dengan jin, jin dah tak tahu. Lepas tu dia letih pula. Ada hari tak datang. Dia panggil tu, dia tak jadi kes. Minta dengan jin. Hari tu jin lapar. Buat apa panggil? Mana dia? Tak nampak. Sorry bos, tengah makan ni. Dia lapar. Kan dia pasal dia akan berhenti. Kan dia tak letih. Jadi bila kita tahu Allah Ta'ala ni maha kukuh, tidak pernah letih, tidak pernah penat, tidak pernah jemu, tidak pernah ada rasa lemah. Maka sebab itu kita akan sentiasa positif ketika minta pada dia, kita tahu dia sedar. Menyedari apa yang kita cakap, menyaksikan perbuatan kita, mendengar kata-kata kita. Berbeza kalau orang tak faham berkenaan sifat Allah Ta'ala ini, dia akan rasa Allah Ta'ala ada hari Allah Ta'ala dengar, ada hari Allah Ta'ala tak dengar. Itu masalah dia, macam tak bila nak dengar kan. Itu masalah dia. Sedangkan Allah Ta'ala sentiasa mendengar. Cuma macam Nabi kata, dia nak makbulkan mana, itu hak dia. Sebab dia tahu apa yang baik untuk kita. Kita minta, ya Allah panggillah aku panjang. Kan panjang tak ada limit, kan terlanggar tiang elektrik. Ya, masalah juga. Kan, itu kena faham juga tu. Kita minta kan, tak tahu minta apa. Minta mana kau bukan. Saya ingat dulu macam ujang eh. Selangkah ke alam misteri. Jadi sama tu sekarang saya lawak, gelap macam tu. Dia minta jadi orang gaib lah, langgar dia orang. Orang tak nampak. Yang kebal masalah juga, nak potong kuku tak boleh. Keluar kat rumah kan. Kan, jadi kes macam tu. Jadi mana jadi hantu, jadi ambil amalan pelik-pelik. Last sekali tak boleh hidup dengan baik. Jadi orang halimunan, orang tak nampak, semua langgar.
Ialah mati kelanggang lori. Tak siapa tahu. Dua cerita macam tu. So, jadi Allah Ta'ala tahu apa yang patut tak patut. Ikut kita, kita nak semua sekali ikut hati kita. Kan? Nak cakap je jadi. Orang gaduh kita je, mati. Masalah tu. Aku pandang kau mati. Lepas tu orang tu kena musibah, ha, jadi dah zikir aku. Kan? Actually, rosak lah. Kau semua orang macam tu. Kalau kita macam tu keadaan kita, ikut logiknya, kita akan jadi apa? Bongkak. Sombong. Takkan kita bertaubat. Takkan kita semua salah. Every time orang langgar kita, semuanya nak tergolik. Habis jalan raya, kan? Orang potong kita, pum, tergolik. Habislah jalan raya tu. Kan mati semua orang kerana kita. Kena itu, kalau kita, kena 10 orang ada ilmu macam kita. 20 orang, 30 orang, pergi kat pejabat-pejabat JPN ke apa, buat urusan. Encik saya nak sekian. Ha, encik dah ni lah, lewat dah, encik datang lambat ni. Ha, encik tak boleh tolong saya ke? Tak boleh macam ni. Matilah kau. Mati. Habis orang dekat JPN mati, dekat sekian mati, boleh trafik mati. Semua mati. Dan mulut kita masih ni berlaka, semuanya jadi. Tak jahanam dunia ni. Cuma kenapa kalau tak jadikan, patut sebenarnya. Yang perasan. Kan? Ini kata, kita dah ambil ilmu pelik-pelik ni, takkan tak jadi lagi. Tak jadilah tu. Betul lah tak jadi. Kalau semua orang gaduh, kita semua mati, tak salah. Bini kita gaduh? Bini kata, kan? Semua mati. Lawan lama ilmu aku. Macam mana? Anak lawan mati. Abah lawan kita mati. Tak mati kita. Dah jadi gila. Semua orang mati kerana aku. Kan? Itu sebab asas kat dunia ni, Allah Ta'ala tahu apa yang patut. Jangan minta aku bukan. Pasal tu kenapa kita, dia sentiasa dengar doa kita. Teguh. Tak pernah letih, tak pernah penat. Cuma kita tak tahu bahawa dia berikan ikut kadar yang dia tahu terbaik untuk kita. Sebab kita sering tapis doa kita dengan di akhirnya Rabbana atina fi dunia hasanah. Hasanah tadi rupa macam mana? Bukan macam Maimunah. Tak? Rupa hasanah-hasanah lah. Kebaikan. Maksudnya apa Allah Ta'ala nakkan untuk kita baik. Kalau katakanlah duit kita jangan banyak. Kalau banyak jahat. Kalau tak bagi banyak, itu hasanah lah tu. Kan itu hasanah yang kita salah faham. Kita faham hasanah tu dengan banglo besar. Kereta besar kan. Ada bodyguard kan, jalan semua orang diam tengok kita. Itu kan hasanah. Kalau dia kata kita dapat, kita bawa sombong, itu syaiah. Minta doa, ya Allah lulukan anak aku, tak lulu peksa, dapat macam biasa, cukup ngam-ngam, cukup makan je. Rupanya patut bagus. Kalau anak kita dapat 5A, 9A, STP straight A, kita belagak gila-gila jumpa kat saudara kita. Kau anak kau dapat apa? Anak kau dapat apa? Anak kau dapat apa? Itu kalau kau lah. Kalau duduk KL sikit, anak you dapat apa? Anak you dapat apa? Kan? Faham tak? So, jadi, dapat A, straight A anak kita tadi, dalam first situation, dia adalah hasanah. Dan second situation, dia adalah sayyah. So, Allah Ta'ala tahu mana satu. So, kita minta tu tapis. Tu belajar, kan tu. Belajar tahu. Pada Allah Ta'ala maha mengetahui. Jelas? Macam dah habis waktu je. Okey, kita berhenti kat sini. Okay, ada soalan? Soalan? Soal lah. Tak soal? Boleh lah. Ustaz, dalam mentawid dengan Allah, yang minta doa pada Nabi ni bagaimana? Tak ada? Yang minta doa pada Nabi. Doa pada Nabi? Macam contoh doa pada Nabi macam mana? Tidak pernah para sahabat diajarkan doa macam tu. Itu sebab kenapa bila masyarakat kita sekarang ni, macam itu macam apa? Yang dorang zikir, isfa' lana, ya Habiballah, isfa' lana. Memang dalam akhirat nanti memang ada lafaz isfa' bila syafa'at Nabi, untuk kami kan. Semua para ambiak, kita jumpa Adam, kita ya isfa' lana. Kita cakap itu. Tapi dalam melindung dengan Nabi daripada neraka, tak ada. Nabi tak pernah ajar macam tu. Bahkan saya perasan dalam sini kata yang wirid-wirid yang diorang diamalkan oleh Habib-Habib binatang Malaysia ni, banyak yang sebut macam tu. Berlindung Rasulullah daripada api neraka, dan luznabika minan nar dan sebagainya. Actually lafaz yang, lafaz syirik. Kerana benda berkenaan memang kita tak boleh. First thing first, benda tersebut, mulianya Nabi. Ni ada seorang Habib tu, dia kata, Allah Ta'ala jadikan Nabi setara dengan Allah Ta'ala. Dia tak sebut direct, tapi dia kata, tengok, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kau lempar bila kau lempar, tapi Allah yang melempar. Dan di sebuah ayat kedua surah Ahzab, dia kata
innal ladina yubani'unaka innal ladina yubai'unaka inna bayu inna ma yubai'un Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membai'ah engkau, mereka hanyalah sebenarnya membai'ah Allah. So, hakikatnya dikata depan mata sahabat Nabi. Tapi lagi realitinya Nabi. Tapi Allah Ta'ala letakkan Nabi setara dengan Allah Ta'ala. Siapa janji dengan Nabi sama janji dengan Allah Ta'ala. Siapa sekian? So, dia flip kisah tu. So, minta dengan Nabi sama dengan minta pada ha, kecil dia main. Ni Habib kat televisyen ni. Saya ada video tu ada pada saya sekarang. Ha? Tunjuk eh. Half of it. Atasnya dan sebagainya. Tapi kita kata ni, anak saya hantar saya. Saya terkejut je, saya kata eh, apa benda budak cakap. Ha, kalau dah habis tak ada lah. Okay. Dia lah gambar-gambar ayam. Ni kot. Haa, ada dia. Dan YouTube ada. Dengar eh. Nak tayang kat sini, tayang kat sini. Ha? Okay. Memang apa tak kenal lah Habib TV. Kalau saya tengok Habib TV orang banyak. Mana Habib TV? Cik eh, keluar kemukal ke salah saya? YOUTUB YouTube. Kalau ada lah. Okay. Tahun ni kau boleh play dah. Tapi tak tahu boleh tidak. Pasal dia tak mengaku. Dia cakap suka cakap belit. Tahu belit. Ha. Jangan ayat tajuk dia jap. Ya, dia suka cakap tak direct. Penjelasan Andi. Dia benda ni akhir dia. Batasan itu mengikut pendapat Indra, belum tentu pendapat Indra itu menjadi mana nak kepada pendapat batasan itu tak boleh individu anak Indra main, tapi pada batasan itu masyarakat baru tidak akan dengar bersama. Batasan itu tata Jawa kita melanggar, tapi bukan ikut pikiran anak, pikiran Indra, walau pikiran siapa saja masyarakat. Amma bersyarak dia sini. Pasal ada orang kata apa batasan kita dalam mengagungkan Nabi. Ha, saya kata terangkan the first one, ini batasannya bukan apa yang saya fikir, bukan awak fikir. Dia kata itulah. Okey, tapi adalah benda. Jadi betul ada pun dalam syarak dia kata. Tuan-tuan. Yang menempat Nabi dia kata. Ya,
Maksudnya kita kena para sahabat bai'ah nak bai'ah Nabi, tangan yang ada tangan Nabi. Tapi tengok dia. Allah Ta'ala kata tangan Allah Ta'ala kata tangan mereka. Nah, ini dia dalam Quran dia kata. Dia cakap itu. Jadi meaning apa dia nak? Hujung, dengar hujung tu. Nah, ini dia kata kalam ni memuji Nabi. Sedangkan sebenarnya memuji orang beriman. Nak kata siapa taat Nabi, taat Allah. Ia ketaatan dia bukan maksud dia Nabi jadi Allah. Ini dia ada limitation di mana kita kata tu lah kita. Saya kan dia kata pasal berkenaan dengan apa Habib-Habib ni puji Nabi kan. Kita puji-pujian yang diberi oleh Habib-Habib ni adalah jauh rendah berbanding apa Allah Ta'ala puji. Jauh rendah tengok puji Allah Ta'ala. Tapi macam saya kata lah, keputusan dia apa? Ujung dia. Kalau dia kata minta pada Nabi, dia cirik. Tak boleh kata, ya Nabi, ya Rasulullah, selamatkan aku dari api neraka. Seriously? Are you playing around? Dia kata, ya Rasulullah memilih syafaat semua dah. Syafaat dia, betul. Memang Nabi diberikan syafaat. Yes. Tapi gelaran kita panggil Nabi pada kadar dia. Sebab kenapa kita kata, first thing first, tunjuk cinta Nabi. Cinta pada Nabi SAW, mesti berdasar cara para sahabat. Allah Ta'ala berikan garis panduan Al-Quran untuk anda dapat cinta Allah Ta'ala, anda kena ikut Nabi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau katakan Muhammad, kalau kamu cinta Allah Ta'ala, ikutlah aku, ikutlah Muhammad. Kalau kamu ikut Muhammad, yuhibbukumullah. Allah Ta'ala akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kalau nak cinta Allah Ta'ala, kena ikut Nabi. Nak redha Allah Ta'ala, kena ikut sahabat. Bila Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat ke-100, Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillah min syaitanir rajim, wassabiqun al-awwalun, dan orang yang mula, yang awal, maksud Islam, minal muhajirin wal ansar, dan muhajirin ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikut mereka dengan baik. Jadi orang ni, Allah Ta'ala sebut, orang-orang yang awal masuk Islam, mula-mula masuk Islam, kalangan muhajirin ansar, kita tahu kedudukan mereka besar. Dan orang ikut mereka dengan baik. Orang ikut mereka dengan baik, Allah Ta'ala kata, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha terhadap mereka, mereka meredha terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa lagi besar daripada benda itu sebut? So, kenapa kita kata nak tunjukkan cinta Nabi, puji Nabi, agungkan Nabi. Tapi bukan dengan cara macam mana kita buat. Kalau kita buat cara perkenaan, para sahabat adakah mereka kurang daripada kita? Dan bila sebut kita kata itibak sahabat tu penting. Kalau dia kata boleh buat pakai akal sendiri, dia tak payah buatlah. Apa guna Allah Ta'ala letakkan sahabat sebagai garis panduan kita dapat redha dia? So point kat situ yang kita kata macam cara mereka buat. Cinta Allah Ta'ala menyanyi. Nak menyanyi, tak payah ilmu. Minta maaf cakap, nak menyanyi, anda tak perlukan ilmu. Anda panggil artis paling sedap suara, suruh dia nyanyi Yaga Hanana. Serius. Lagi sedap daripada Habib tu. Pasal benda tu tak perlukan ilmu. Pasal untuk menyanyi, ilmu tak diperlukan. Tapi nak belajar, dan timbul tajuk. Kena murajaah, kena menghafal, kena sekian. Letih, penat. Berapa orang lari belajar? Belajar lah, letih lah belajar, lari. Kan, berapa orang dah ada gagal lari kan? Belajar bahasa Arab. Siapa pernah belajar bahasa Arab? Angkat tangan. Siapa lari belajar bahasa Arab? Angkat tangan. Serius. Apa tidaknya? So konsep dia kata tak ada batasan. Mana batasan apa puji Nabi tu? Siapa letakkan batasan? Para sahabat Nabi. Takkan tak ada tengok kat situ. Kalau sahabat tak buat, kenapa jadi agama pada zaman kita? Imam Malik bin Anas dia kata apa? Apa yang tidak pernah jadi agama pada zaman sahabat, takkan jadi agama pada zaman kita. Apa yang tak jadi agama pada zaman sahabat, takkan jadi agama pada zaman kita. So kalau orang tu pandai belajar, berfikir, dia tahu apa dia dimaksudkan. So any apa ada ritual yang dibuat selain daripada apa yang para sahabat tunjuk pada kita, menunjukkan cinta, para cintakan Nabi SAW, maka itu bukan dia. Dan bahkan kita kata itulah benda kenapa Imam Syafi'i tak buat kerja ni, Imam Abu Hanifah tak buat kerja ni, Imam Bukhari tak buat kerja ni, Nu'man kan, semua sekali ulama-ulama hadis, tafsir, fiqh, tak sibuk kerja benda berkenaan. Kalau sibuk nyanyi, confirm tak dan belajar, khatam belajar. Nak nyanyi 4 jam, bukan sekejap tau. Kan nak nyanyi tu, 4 jam. So kalau para sahabat buat kerja 4 jam macam tiap-tiap hari,
Dia lagi sayang Nabi tau. Sedangkan dia orang sibuk dengan benda berkenaan, siapa nak belajar Islam? Siapa nak belajar Islam? Nak menyanyi tak perlu. Nak menyanyi tak perlu. Mana tertolak habis-habis ni letakkan apa, artis Malaysia yang suara sedap. Dia boleh bawa tarik gila lagi. Panggil Maui ke apa sebagainya, letak nyanyi. Confirm boleh. Dia tarik goyang-goyang orang pun Allah kan. Boleh jadi. Sebab kenapa kita kata tak usah buat kerja Ustaz Senonoh. Banyak benda baik lain lagi, baik lagi. Itu pelafazan yang tak kena. So setiap manusia yang kita kata nakkan cinta Allah Ta'ala, perlu kena ikut Nabi. Nak dapat redha Allah Ta'ala, kena ikut para sahabat. So orang tu tinggalkan para sahabat sebagai contoh dan mencintai Nabi, dia gagal. Confirm gagal. Padahal kita kata ikut para sahabat. Dalam apa? Pakai cara pakaian. Serban dia. Pedang jenis apa? Kan? Spek mata tak pakai. Pakai spek mata, para sahabat tak pakai ni jenis. Tak, kan? Dia tajuk dia apa? Akidah. Sama macam benda kepada Nabi. Akidah, ibadah, akhlak. Tiga ni. Kalau bab lain, lantak lah. Nak pakai apa? Pakai seluar ke? Pakai seluar. Pakai jangka ni ke? Baju t-shirt ke? Baju sekian. Pakai, tak ada hal. Itu bukan agama. Tapi bab benda sini ni agama. Bila orang tu kata, ini cara kita cinta-cinta pada Allah dan Rasulnya. Cara ni para sahabat tunjuk ke? Kalau dia tak kata kita agama, dia kata, ini bukan agama. Tuan-tuan sekalian, kami buat bukan agama. Ini adalah benda kami suka-suka nak buat. Tak tentu dapat pahala pun. Kami saja suka-suka. Ini kami mandai-mandai. Agak-agak orang datang tak? Jadi dia kata, inilah cara. Mana yang gagal? Jelas? Okey. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wasallam alhamdulillah alamin. Alhamdulillah anta astaghfirullah wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di zaman YouTube ni dia jaga. Cakap lepas-lepas, habis pun orang tahu. Siapa nak semayang sini atas? Ustaz dia naik atas dah. Saya tak ada suara lagi, Ustaz. Ha? Masih tak ada suara lagi. Ada sikit, ya, sikit. Khair. InsyaAllah. Dia tengok khair. Apa yang dikatakan dengan Salafi? Kenapa orang itu Salafi? Salafi. Salaf tu adalah satu era, satu zaman. Yang sebenarnya dia bukannya kumpulan. Dia zaman, era. Era di mana wujudnya para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in. Yang Nabi kata, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi, generasi aku. Thummal ladhina lahum, thummal ladhina lahum. Kemudian orang lepas mereka, orang lepas mereka. Dapat ulama kita kata, reference utama Islam dalam dalam penjelasan Al-Quran, atau cara ibadat, atau akidah dan sebagainya, balik kepada mereka. Mereka orang belajar dengan Rasulullah SAW. So, timbul tajuk orang yang dia kata, tak apa pakai akal, khalaf. Ini dia takwilkan semua sekali. Itu bukannya keperangan para sahabat tu je cerita dia. Nak kata ekstrim, ekstrim segi apa? Apa maksudkan ekstrim tadi? Nabi suruh nak ambil semua bidah. Kena ambil semua bidah ke apa? Habis tu, separuh bidah kena ambil. Kalau dia kata, assurance kita adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW bagi pada kita assurance. Al-Quran bagi assurance pada kita. So, kita ambil assurance mana lagi? Kalau Al-Quran kata, ikut para sahabat, kita ikut siapa lagi? Mana orang tu dia ada masalah dalam pemahaman Al-Quran. Dia kata, saya ikut perintah Allah Ta'ala, tapi saya langgar perintah Allah Ta'ala. Which one is it? So, dia kata, masalah, kita kata, tolak bidah. Ya, patut tolak bidah. Pasal Islam, bila campur-campur aduk kan, tak? Dulu, setakat qasidah tanpa muzik. Lepas tu, upgrade, letak gendang. Lepas tu, upgrade gendang, mula-mula duduk diam je. Sekarang dah goyang-goyang. Lepas tu nanti, ya. Dia upgrade sikit. Gendang, lepas tu sekian, lepas tu seruling. Yang baru ni ada kumpulan, pakai serban, pakai jubah, main gitar. Al-Farabi pertama. Kan? Ada, try tengok dalam YouTube. So itu kita kata, Islam ni jangan buka benda tak bukan daripada Islam, dalam Islam. Sekali buka, dia akan berkembang. Dia berkembang lah sekali. Macam yang kata Tok Bomoh yang bawa kelapa tu. Kalau tengok balik, asal tadi tu apa masalah dia? Al-Quran pegang kelapa. Orang salah dia ambil asbab. Ikut pada benda tadi, tak ada masalah bagi orang yang suka benda ni. Apa dibuat oleh orang sufi dengan dua suka je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama aja. Apa benda beza dia? Tapi yang ni tak tahu, yang ni kerana ada guru tarikat. Ini tak ada guru tarikat. Ini tu.
Nothing. Soalnya kita kata kerana itu, kita kata salaf itu adalah golongan apa, satu era zaman yang mana kita cari akidah kita, cari ibadat kita, cari akhlak kita, cari pengertian-pengertian dan juga penjelasan-penjelasan Al-Quran, hadis Nabi dari golongan berkenaan. Itu maksud dia. Kadang kata golongan berkenaan bukan panduan kita, siapa kita nak ikut? Sama mereka lah orang yang dijamin oleh Nabi orang terbaik. So kalau kita ambil dia orang, siapa kita nak ambil siapa? Ambil Ustaz Adli. Tak boleh lah. Sebab kenapa dia kata the wording kata salaf itu adalah sekian. Tak, dia bukannya kumpulan. Dia adalah era zaman yang mana kita kata dalam Quran Karim dan hadis Nabi, memang orang tu lah yang daki-daki untuk kita ikut. Dan macam-macam kurungan sufi, bukan salaf. Itu dia orang tak suka sangat. Sebab dia orang nak buat benda yang mereka amalkan, tapi golongan yang sibuk ajak orang supaya ikut para sahabat tolak apa benda mereka buat. Itu sebab kenapa mereka marah sangat. Dia kata dia ni Wahabi lah ni kan. Sedangkan kita kata benda ni zaman para sahabat Nabi. Itu cerita dia. Anda nak ikut siapa? Dia bukan sahabat Nabi. Kan, ni sahabat Nabi lah panduan kita untuk kenal Allah Ta'ala, kan, kenal Rasul, kemudian tahu ibadat mana, cara ibadat, cara akidah yang betul, cara pemahaman yang betul, semua orang. Kalau ada orang lain bawa yang lain, dia masalah lah kita. Eh, saya rasa bagus lagi kumpulan daripada sekian. Habis lah Islam. Kita kata macam mana tak boleh duakan Nabi. Kita, penduaan Nabi tadi tu berlaku bila orang tu ambil sumber selain daripada para sahabat Nabi SAW. Itu cerita dia. Kemudian para ulama' yang berikutnya, macam Imam Syafi'i, Malik, Abu Nifa, imam-imam ulama' hadis, ulama' tafsir, tak divert daripada tajuk ni. Dia lepas zaman berkenaan, apa boleh timbul? Tahun 400 hijrah, 500 hijrah, start-start. Bermula. Sebelum tu tidak. Diorang semua balik kepada asal. Balik kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Jelas? Okay. Allah.